Ada. Tapi ini bagus sama mengamu dia. Om Saka. Berkala belum terlibat saya. Om Saka, tapi ini apa masalahnya? Eh? Masalahnya masalah apa nih? Penggusuran lahan lokasi di Jalan Sampah. Itu rata-rata di sini kan kalau kita membuat rumah itu kan harus ada apa perataan lokasi. Tapi saya dituduh dengan tambang ilegal. Tambang ilegal. Sedangkan penambangan gongan cin. Ya, sedangkan ini saya buat untuk persiapan saya punya gudang. Gudang pribadi. Ya, gudang pribadi. Tapi barang-barang itu Pak, dia di bawa keluar. Sini, Pak. Oh, iya. Kita mau jalan tugas. Ayo, Pak. Mari, Pak. Kalau kita mau di pol, kita semua baca, semua ambil. Asyik kayak kurang dingin. Apa saya masalah nomor saya hari karena hari ini baru mendampingi terdakwa baru beberapa jam yang lalu saya belum tahu apa masalahnya saya belum tahu tapi belum langkah-langkah berikutnya ya. Langkah-langkah untuk melakukan pendampingan hukum sudah disiapkan salah satunya hari Senin akan memasukkan permohonan pengalihan penahanan pengalihan atau penangguhan penahanan nanti dimasukkan hari Senin dan nanti mendampingi tersangka dalam persidangan. Oke, mana? Ini dulu. Pasalnya? Saya kurang begitu. Bapak. Oh, penembangan ilegal. Penembangan liar ke ilegal? Ini terjadi pada hari sekitar Januari, Maret 2021 di sekitaran Jalan Kadamber, Jalan Sampah, Kelurahan Wagung, Utara, Distrik Pariwari, Kabupaten Papat. Ya, ini dia apa? Ini melakukan. Diduga melakukan. Iya, diduga melakukan penambangan tanpa izin. Penambangan tanpa izin. Penambangan liar. Pelanggaran undang-undang nomor berapa? Dia sementara ini di. Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Itu ancamannya? Ancaman pidana. Ini bukan baru, tapi sudah dari... Kasusnya sudah berapa bulan? Sudah lama. Ini baru, kalau dilaporkan sejak tanggal 13 Maret. 13 Maret. 2000. Tapi itu lokasi punya dia memang. 2021. Kalau kemungkinan dia tidak punya lokasi dia. Kasus ini atas pelimpahan daripada Polda. Polda Papua Barat. Nah, kasus ini ditangani Polda Papua Barat. Papua Barat, iya. Jadi hari ini sudah melimpahkan tahap 2. Iya, betul. Pelimpahan tahap 2 langsung penahanan. Iya, hari ini langsung penahanan. Tersangka dan barang bukti. Iya, tersangka dan barang bukti. Lokasi kegiatannya dilakukan lokasinya sudah dipasang polis lain. Polis lain.
Barang buktinya apa saja? Barang buktinya alat berat. Alat berat ada 4 unit. 1 unit ekskavator. Ekskavator. 1 unit mobil dump truck. Dump truck. Kemudian 1 unit storm crusher. Kemudian 1 unit. Apa? Breaker merek AC itu. Oh, iya. Jadi 4 unit semua. Iya, semua ditahan. Bisa? Anak bapak. Niko. Ada dua pun lima sahabat yang sejalan sejiwa sehat termasuk sejoko dan di korban itu.